terutama setelah terbitnya surat edaran dari Badan POM, 5 produk itu kita sedang mendata dan mengumpulkan data dari distributor mana kita mau mengembalikan produk itu. Dan kita sedang menata produk terutama sirup karena sekarang sudah keluar edaran untuk tidak menjual sirup. Ini kemarin ada instruksi dari Kemenkes untuk terkait untuk obat-obat sirup dalam rangka proses penelitian sampai nanti ada apa keputusan resmi. Nanti sirup sementara untuk tidak dijual terlebih dahulu. Ini semua produk sirup. Ya, cuma memang kemarin yang sudah terindikasi bahaya atau mengandung dietilen glikol itu adalah 5 produk itu. Padahal stok untuk sirup itu sini udah banyak kan? Iya, dan kita kemarin habis belanja, kurang lebih kita belanja 15 juta, terus tiba-tiba ada seperti ini kayak gitu. Makanya otomatis kami apotek merasa rugi ya, karena omsetnya menurun drastis dan masyarakat itu melihat informasi secara parsial, jadi takutnya itu semua, nggak cuma sirup, jadi dianggapnya semua obat itu menyebabkan gagal ginjal.